Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau bikin mie kering atau mie sedap goreng ya, ini bahannya ya. Kita mau bikin mie sedap goreng, bahannya kita kasih 2 mie sedap goreng. Kita mau bikin mie ini menjadi kering lagi ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan bahan ini cuma mie sama bawang. Ini mie sedap goreng ya. Ini kita kasih 2. Ini mie-nya kita remuk ya. Oke. Oke, teman-teman, ini udah siap ya wajannya ya, teman-teman. Kita kasih nyalakan api dulu pertama-tama. Oke, udah nyala, teman-teman. Oke, kita kasih minyak. Kasih minyak secukupnya. Sekali minyak secukupnya untuk bikin gorengnya. Siap-siap ya teman-teman. Kita pertama kasih bawang. Kita kasih bawang dulu di sini. Ini bawang merah ya. Supaya lebih enak kita kasih bawangnya lebih banyak. Ini bawangnya dikasih, terserah ya bawang ini yang kalau mau enaknya berapa biji terserah. Bawang mulai kecoklatan ya teman-teman, kita siap-siap ya. Kita masukkan mie ya terlebih dahulu, ini sedap ya. Ini kita haru-haru. Kita masukkan kecap terlebih dahulu ya, supaya lebih enak ini, sama minyak sama bumbu. Kasih bumbu. Kita kasih kriuk.
kita haru-haru atau kita aduk-aduk ya sampai merata menjadi kecoklatan, lebih renyah ini mie. Itu bikin mie kering. Aduk hingga merata ya. Mm-hmm.